Halo, ketemu lagi di Kampung Prajurit The Series. Saat ini saya berada di Kampung Prajurit Daeng. Kampung Daengan ditempatkan di sebelah selatan Benteng. Secara administratif, kini berada di wilayah Kelurahan Gendong Kiwo, Kecamatan Mantri Jeron. Nama Bergada Daeng berasal dari sebutan gelar bangsawan di Makassar. Pada awalnya, prajurit Daeng memang berasal dari sana. Namun prajurit yang ada kini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Makassar. Prajurit ini awalnya ditugaskan untuk mengawal KKR Bendoro, putri Sri Sultan Hamengkubuwono I yang bercerai dengan KGPAA Mangkodegoro I saat kembali ke Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta, prajurit ini memutuskan menetap dan menjadi bagian dari prajurit Kesultanan Yogyakarta. Kesatuan ini kemudian digabungkan menjadi satu dengan orang-orang Bali dan Bugis yang sudah bergabung dengan Kesultanan Yogyakarta. Lalu dibagi menjadi dua bergada, yaitu bergada prajurit Daeng dan prajurit Bugis. Klebet atau bendera prajurit Daeng adalah bening sari, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih. Di tengahnya terdapat bintang segi 8 berwarna merah. Bahni berarti api dan sari berarti indah. Klebet ini memiliki makna bahwa Daeng adalah pasukan yang tidak pernah menyerah karena keberaniannya, sama seperti semangat inti api yang tidak pernah kunjung padam. Saat ini saya berada di Dalem Condronegaran. Dalem Condronegaran dibangun saat pemerintahan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Dalem Condronegaran dahulu menjadi tempat tinggal Gusti Bendoro Raden Ayu. Sempat kosong dan tidak terawat, saat ini Dalem Condronegaran digunakan untuk asrama mahasiswa UNY. Selain itu juga digunakan oleh warga untuk kegiatan kesenian.